Aktor Jo Ji Hoon akhirnya comeback dalam film layar lebar, dan akan membintangi film Gentleman. Film dengan genre kriminal ini juga akan menghadirkan Park Sung-woong dan Choi Sung-eun. Gentleman merupakan film yang menceritakan seorang pemilik agen detektif swasta yaitu Ji Hyun-soo yang berpura-pura menjadi jaksa. Hal tersebut dilakukannya untuk menemukan kliennya yang hilang dan melakukan penyelidikan menemukan jejaknya, entah cara tersebut legal atau ilegal. Jo Ji Hoon merupakan aktor kelahiran 16 Mei 1982 dengan segudang prestasi yang sudah banyak membintangi film ataupun drama Korea. Dirinya pertama kali mendapat pemeran utama saat membintangi drama Princess Hours pada tahun 2006. Dan salah satu drama terakhirnya yang membuat dirinya semakin dikagumi yaitu Jirisan bersama lawan mainnya Jun Ji Hyun. Tidak hanya dalam drama, di dunia film pun Jo Ji Hoon selalu mencuri perhatian penonton. Contohnya dalam film Along with the Gods mampu mendapatkan 10 juta penonton. The Spy Gwen North dan Dark Figure of Crime menjadi film terakhir yang dirinya perankan. Fotografi utama film ini dimulai pada 20 Agustus 2021 dan selesai pada 5 Desember. Film orisinal produksi Wafe ini dirilis di bioskop dan streaming pada tahun 2022 setelah pasca produksi. Awalnya Han So-hee ditawari peran bersama dengan Jo Ji-hoon di film tersebut. Kemudian Han So-hee meninggalkan proyek karena alasan kesehatan dan Park Sung-woong dan Choi Sung-eun bergabung dengan pemeran pada Agustus 2021. Film Gentleman dirilis pada 28 Desember 2022 di 751 layar. Film ini telah terjual di 42 negara, termasuk Jepang, Taiwan, Hong Kong, Vietnam, Rusia, dan Polandia. Ini dirilis di Taiwan pada 6 Januari, di Vietnam pada 27 Januari, dan di Mongolia pada 9 Februari. Pendapatannya berada di posisi ke-34 di antara film-film Korea yang dirilis pada tahun 2022. Gentleman adalah film kriminal yang menghibur di mana Jo Ji Hoon berperan sebagai agen detektif swasta yang menyamar jadi jaksa demi penyelidikan. Dia akan beradu akting dengan Park Sung-woong dan Choi Sung-eun. Gentleman akan disutradarai oleh Kim Kyung-won yang mencuri perhatian lewat film The Artist, Reborn. Film kriminal ini menyoroti kisah Ji Hyun-soo, yang diperankan dengan keren oleh Jo Ji-hoon, pemilik agen detektif swasta dengan tingkat keberhasilan 100%. Dia berpura-pura menjadi jaksa untuk menemukan kliennya yang hilang dan melakukan segala cara untuk memburu penjahat tanpa peduli caranya legal atau ilegal. Jo Ji-hoon akan berperan sebagai Ji Hyun-soo, pemilik agen detektif swasta yang terampil dengan tingkat keberhasilan tinggi. Cerita dimulai saat Ji Hyun-soo menerima kasus dari klien yang memintanya untuk menemukan anak anjing yang hilang. Untuk menjalankan tugas tersebut, Ji Hyun-soo dan kliennya mengunjungi sebuah pondok liburan di mana dia akhirnya jatuh pingsan karena serangan misterius. Ji Hyun-woo bangun untuk menemukan kliennya pergi dan dia dijebak karena menculiknya. Saat berada dalam tahanan polisi, dia terlibat kecelakaan mobil. Dia entah bagaimana disalahartikan sebagai jaksa. Untuk menemukan kliennya yang hilang, ia mulai menyelidiki hilangnya kliennya sebagai jaksa.